Yamaha FGJR. Ini saya nggak bikin video close up shootnya sebelum sesudahnya ya. Ini terlalu sering saya bikin videonya FGJR ya. Untuk bracingnya barang kita sudah nggak usah ulang-ulang. Lagian ini gitar baru jadi nggak ada yang perlu dicek bracingnya ya. Seperti itu. Ya ada kemungkinan misalkan rusak atau gimana dari toko, cuman kecil sekali kemungkinannya ya. Jadi saya nggak bikin videonya. Kerjaan saya cuman setting dan poles fret ya. Karena dibawa ke sini senar bawaan sakit di tangan gitu ya. Terus setelah saya kerjakan semuanya senarnya kok masih sakit. Tapi saya curiga ya, ini sudah pernah disetting. Karena ini actionnya sudah cukup lumayan ya. Ketika saya cek sudah lumayan, ininya sudah fretnya ini sudah cukup, fret satunya sudah cukup mepet ya ibaratnya. Terus saya lihat necknya. Wah, ternyata ada sedikit nekuk ke sini. Ini nggak rusak ya, cuman memang perlu disetting. Jadi kok sakit, kok nggak enak. Sudah diganti senar juga nggak enak, actionnya padahal sudah lumayan. Oke, saya setting necknya, saya luruskan. Nggak boleh back bow ya, tapi harus lurus ya. Ini dapat actionnya 2,5 ya, jadi 2,5. Ini di sini terbaca 2,75, cuman ini penggaris saya yang bawah agak kemakan ya, jadinya lebih kelihatan lebih tinggi angkanya. Tapi kalau sebenarnya mungkin sekitar 2,5 fret satunya. Ini 0,5an ya, 0,5an. Jadi ini sudah enak ini sebenarnya. Karena ininya nekuk, necknya nekuk lah, itu yang bikin masih nggak enak aja gitu ya. Tapi sekarang sudah enak sekali ya. Oke, kita cek sound dulu aja deh. Kita tuning dulu. Oke, senar baru sering turun ya. Kita cek fretnya ada bass enggak. Cek sound, clip on 12.000 langsung HP opo tanpa edit tanpa sound card. Sudah pasti enak sekali ya. Gitarnya sudah setting, sudah pasti enak ya. Ini ya yang saya kerjakan ya, poles fretnya. Fretnya jadi super kilap. Untuk fingerboardnya nggak saya apa-apain, cuman sudah pasti kalau namanya orang apa poles fret, habis itu harus dibersihkan. Jadi fingerboardnya ikut bersih ya. Kalau kalian belum lihat fingerboard yang asli lamanya, kalian lihat di video yang pertama ya, yang sebelum clean up. Ya sudah pasti kalau di clean up gini lebih bagus lagi ya. Kalau yang lama meskipun gitar baru kusam sekali gitu ya. Kita cek ya hasil polesannya ya. Oke. Masih ada sek-seknya. Tapi enggak terlalu parah ya. Kalau yang lama kemarin wah mak krek 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 gitu. Ini ya masih ada
yang saya bilang ya, kalau gitar-gitar yang pemula, ibaratnya gitar Yamaha yang seri-seri pemula, ini ada yang nggak perfect. Mereka dressing fretnya itu ke arah sini, sebenarnya diratakan fret leveling ya, fret leveling, tapi nggak dipoles ke arah sini, karena gitarnya gitar pemula, itu ongkosnya kan lumayan gitu. Mungkin Yamaha berpikiran seperti itu. Jadi masih ada sedikit yang, nah, yang krek krek krek. Tapi kalau polesan ini kan ukurannya mikron ya. Kalau terlalu kreknya terlalu banyak ya, imperfectnya terlalu besar ya, kita nggak bisa. Karena itu kalau dihalusin semua itu jadi makannya banyak sekali fretnya, sayang sekali ya. Oke? Jadi ini masih beberapa titik masih ada kreknya, tapi sudah pasti lebih baik daripada yang kemarin karatan semua mak krok 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 gitu. Oke? Seperti itu ya. Yamaha FGJR1. Ini senarnya 1047 Orpi ya. Ini sengaja saya biarin gini, nanti kalau pemiliknya datang baru saya potong ya. Ini menandakan kalau senarnya senar baru. Oke, bukan senar bekas. Oke ya, sekilas saja ya. Ini FGJR ini sering sekali ini saya update upload videonya untuk bagian dari kerjaan saya ya, untuk laporan ke pemiliknya. Oke, terima kasih.